Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala yusallim rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'an fi ulumi fi daraini amin. Wa amma zakatun naqdaini, dan adapun zakat emas perak. Nah, kalau ini ya mungkin kita punya nih ya. Kalau kemarin ya tumbuh-tumbuhan kita enggak punya. Kambing enggak punya kita. Sapi enggak punya kita nih. Ya di Jakarta udah penuh sama rumah ya. Ya andai kata kita punya kambing 40, empanannya beli. Enggak yang begitu. Untuk dikeluarin zakat. Nah, kalau kita punya kayak begitu, ya paling usaha ya. Kekayaan kita ya. Ya untuk itu di Jakarta ya sepertinya sudah sulit ya. Walau ada kambingnya 40 jumlahnya umpama gitu ya. Ya. Makannya pun beli. Ada sekalinya setahun sekali buat jual kurban ya. Enggak kena zakat. Enggak sampai 1 tahun enggak ada haulnya. Nah, kalau ini ya, ini dimungkinkan kita punya duitnya ya, emas. Apalagi di zaman sekarang orang udah pakai banyak nyimpen-nyimpen emas. Emas batangan, emas yang kecil itu ya. Sekarang banyak sekali yang begitu. Nyimpen emas. Dan memang ya kalau kita nyimpan emas, beli emas itu enggak, kalau kita punya kekayaan enggak kelacak memang. Kita beli emas ditaruh aja gitu. Kalau sekarang apa-apa kan dipikirin tuh ya, apa namanya, ada pajaknya gitu ya, kekayaannya berapa gitu. Kalau kita punya emas kita simpan kan enggak ada ininya ya, pajaknya. Paling yang keluar adalah ntar kita keluarin zakatnya. Kalau zakat kita keluar ya, langsung sama kita, kita lihat siapa yang kita berikan. Wa amma zakatun naqdaini, dan adapun zakat emas perak, fa iza tammal haulu ala mi'atai dirhamin biwazni makkatan nukratan khalisatan fa fiha khamsatu daraima. Dan adapun zakat emas perak, fa iza tammal haulu, maka apabila telah sempurna tahunnya, ala mi'atai dirhamin, atas 200 dirham. Ya. Biwazni makkata, dengan timbangan Mekah, nukratan khalisatan, ya, perak yang murni, fafiha khamsatu daraima, maka padanya ada 5 dirham. Jadi keluarin 5 dirham. Ya. Ada 200 dirham, keluarin 5 dirham zakatnya. Ya. Zakatnya 5 dirham.
Jadi kalau kita punya dirham, keluarin 5 dirham. Ini juga jarang nih kita. Kita kalau perak sepertinya kita enggak nyimpan. Ya. Saya belum temukan orang nyimpan perak. Kalau pakai cincin perak, iya, ini cincin perak nih. Ya. Banyak lah ini. Orang, iya, kalau cincin perak banyak. Tapi kalau umpama sampai banyak perak disimpan ya, saya belum nemuin. Mungkin bapak udah nemuin kali ya, belum ya. Itu kalau ada dia punya simpanan perak sampai 200 dirham, makin dikeluarin 5 dirham. Wa man nisabu zahabi fa 20 dinaran khalisan biwazni Makkah. Dan adapun nisab emas, maka itu adalah 20 dinar murni dengan timbangan Mekah. Nah. Iya, karena memang kan di sini turunnya di sono gitu ya. Iya. Jadi kalau nisab emas itu 20 dinar. Jadi 20 miskol itu 20 dinar. 1 dinar itu 4 gram. 1 dinar 4 gram. Satu dinar 4 gram. Ada yang melebihin sedikit ya. Ya. 4 gram berarti ya 20 dinar berarti berapa? 80 gram. Ada yang lebih daripada itu. Nah, kalau kita jadi kalau kita punya duit 80 gram ya, kita keluarin zakat kita. Nah, ulama ini ukurannya macam-macam ya. Umpama kita keluarkan segitu dah. Ukurannya segitu. Kita keluarin tuh. Kita punya emas ada 280 gram. Ya, keluarin 2,5%. Jangan. Hah? Iya, dikit. Iya. Dikit, tapi kalau kita lihat kayaknya banyak gitu. Makanya jangan dilihat. Iya. Kalau 1 juta ya itu cuma ya 25.000 ya. Jadi sedikit. Dan lagian Pak, kita kalau sedekah tuh enak. Ngelihat orang makan duit kita enak itu. Orang makan makanan kita enak ya. Ini jangan sampai kita enggak keluarin ya, punya emas ya. Punya emas. Bagaimana kalau umpama duit enggak? Kita punya duit, uang kertas. Nah, ini ada selisih paham ulama. Ada yang wajibin, ada yang enggak. Kalau zaman sekarang ya, orang ulama-ulama sekarang kontemporer banyak yang wajibin juga. Tapi ulama dulu enggak ada. Kalau dia berupa emas baru wajib. Uang kertas namanya. Fa fiha ruba'ul usri, maka padanya ada 1/10. Ya 2,5%. Wa ma zada fi dha'abi wal fiddati walau danikan fa bi isabihi. Wa mazada, dan apa yang lebih fi zahabi wal fidda, pada apa, pada ya emas dan perak, walau danikon sekalipun satu ya, seperenam dirham satu danik, fabi isabi, maka itu dengan hitungannya. Artinya apa ya, dengan hitungannya 2,5%-nya berapa, sekecil apapun dihitung.
wa tajibu zakatu fit tibri wal uli al mahzuri, dan wajib oleh zakat pada biji emas, wajib zakat pada biji emas, wajib zakat pada biji emas wal uli dan perhiasan al mahzuri yang dilarang. Wajib zakat pada biji emas, ya, emas masih biji, wajib zakatin. Dan perhiasan yang dilarang, apa tuh perhiasan yang dilarang? Orang laki pakai emas, orang laki pakai emas, ya, orang laki pakai emas. Nah, itu namanya perhiasan yang dilarang. Dia wajib keluarin zakat. Ada al-uliyul mubah, perhiasan yang mubah. Nah, kalau dia enggak wajib keluarin zakat, apa tuh? Perempuan pakai emas, dia pakai perhiasan, itu enggak dikeluarin zakat. Jadi nama dia pakai jangan disimpan ini. Enggak disimpan untuk perempuan. Kalau laki, walau dipakai tetap keluarin zakat, namanya dia perhiasan haram. Ya. Yeah. Wala zakata fi syai'in minal ma'adini illa fi dhahabi wal fiddati. Wala zakata, dan tidak ada zakat fi syai'in pada sesuatu, minal ma'adini, daripada barang tambang, illa fi dhahabi wal fiddah, kecuali pada emas dan perak. Ini zakatnya. Yang lain-lain enggak ada. Walaupun dibilang emas putih. Iya. Sekalipun bauksit, ya, sekalipun. Atau barang tambang yang lainnya, tembaga, cakep apapun, enggak. Pernikel, ya. Emas. Fa fiha ba'dal hufri hafha ba'dal hafri wa tahsini wa ba'dal ta'ni wa takhlisi rubu' ala usri ala ashahil kaunaini, maka padanya setelah digali dan dihasilkan, dan setelah sama juga setelah penggalian dan dibersihkan, itu adalah ya 1/10 atas dua, atas ya yang paling kuat di antara dua pendapat. Dikeluarin 1/10-nya udah bersih semuanya. Ya, belum lama ini ada di daerah, satu daerah di luar negeri, ada gunung emas. Iya. Jadi telah ditemukan gunung emas. Jadi orang-orang pada ngambil emas ini. Wa hal yu'tabaru nisabu, dan apakah dianggap nisab? Ya. Wa fil hauli kaulani, dan pada ta'un itu ada dua kaul. Wa fi kaulin, pada satu kaul yajibul khumus, wajib 1/5. Fa'ala hadza, maka atas ini la yata'ainul haul, la yata'ayyanul haul, tidak wajib haulnya. Wa fi nisabi kaulani, dan pada nisab ada dua pendapat. Wallahu a'lam bishawab.